kekuatan ketenteraan negara ASEAN manakah yang paling menyerlah? Baru-baru ini, laman web Global Firepower telah mengeluarkan satu analisis berkaitan kekuatan tentera 140 buah negara di seluruh dunia bagi 2021. Hasil daripada analisis berkenaan, laman web tersebut meletakkan kekuatan tentera Malaysia di tangga ke-44 dengan skor berjumlah 0.7451. Bagi kategori Asia pula, kekuatan ketenteraan Malaysia berada di tempat ke-19, manakala kedudukan di Asia Tenggara ialah tangga ke-6. Analisis tersebut mengklasifikasikan kekuatan tentera kita berada pada tahap stabil, tidak bertambah atau berkurang. Menerusi analisis tersebut, Global Firepower meletakkan Indonesia di tempat pertama dengan skor sebanyak 0.2684, diikuti Vietnam 0.4189, Thailand 0.4427, Myanmar 0.5621 dan Singapura 0.6931. Status ketiga negara teratas itu menunjukkan kuasa tentera mereka stabil, manakala Myanmar merosot dan Singapura pula meningkat. Filipina yang berada di belakang Malaysia mencatatkan skor 0.8217 dengan status stabil, sementara Kemboja 2.2751 dan Laos 3.3003 pula dilihat sedang meningkatkan keupayaan ketenteraan masing-masing. Laman web tersebut menjelaskan semakin sedikit skor diperolehi, semakin tinggi kekuatan tentera sesebuah negara itu. Carta perbandingan di atas itu tidak memasukkan semua elemen ketenteraan melibatkan kekuatan udara, darat dan laut. Hanya kekuatan tertentu sahaja dimuatkan di dalam jadual berkenaan sebagai rujukan bagi membuat perbandingan aset ketenteraan antara negara ASEAN. Sementara itu, Global Firepower telah meletakkan Amerika Syarikat sebagai negara yang memiliki kuasa tentera terkuat di dunia dengan skor berjumlah 0.0718, diikuti Rusia 0.0791, China 0.0854, India 0.1207 dan Jepun 0.1599. Bagi kategori Asia pula, Rusia diletakkan sebagai negara yang mempunyai kuasa ketenteraan paling kuat, diikuti China, India, Jepun dan Korea Selatan dengan skor sebanyak 0.1612.